Cái nó tập print với cho nó là bạn đấy. Rồi sao biết em nói À, screen đây đây đây. Được sai à? này? Đây sao? Next. Ok. Rồi nè. Cảm ơn đó. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insyaallah naftatihu liqa'ana fi hadha al-yawm al-mubarak bi qira'ati umm al-kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الحمد لله lama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi beri kesempatan kepada kita untuk kita ber-PDPR. Pada hari ini insyaAllah kita akan ambil sedikit masa PDPR kamu untuk kita bagi taklimat lah. Taklimat tentang perjalanan ujian lisan Syafawi Stam. Syafawi Stam lah. Syafawi Lam. Nah, SPM. Dan juga yang sekali dengan Lam tu ialah Usuluddin dan juga Syariah yang akan kita tempuh bersama pada November, 15 November insyaAllah lah. Lagi kita tengoklah tarikh-tarikh yang penting untuk kita buat persiapan. Okey, sebelum tu Ustaz ucapkan salam Ali Rasul, perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dengan Nabi Rasul pada esok harian. Esok hari walaupun cuti, cuti sekolah lah, tapi kita tak cuti lah. Kamu sebagai pelajar tak cuti. Kamu ada masa-masa ni lah untuk kamu ulang kaji balik ataupun merajaah subjek-subjek yang kamu hadapi lah untuk peperiksaan SPM pada tahun ini. Okay, next terus. InsyaAllah untuk taklimat tentang simulasi lah, taklimat dan simulasi peperiksaan Syafawi, ujian lisan Syafawi. InsyaAllah kita akan cuba pada Ustaz akan beri sikit lah maklumat-maklumat penting untuk kita buat persediaan lah. Sebab sekolah akan buka 31 bulan. Apabila sekolah buka, berarti masa tu kamu ada lebih kurang dalam 15 hari ya. Berarti tak tahulah sama ada apa raya tu jadi tak jadi, wallahualam dia tengoklah. Nah, tapi yang ni sebagai persiapan kita untuk kita berhadapan dengan Syafawi, lisan Syafawi. Ini merupakan satu pentaksiran yang wajib lah, yang wajib kamu hadapi lah bersama dengan saudara-saudara dia lagi, iaitu Sudin dan juga Syariah. Okay, kan? Next. Lagi. Okay, kita tengok tarikh-tarikh yang penting di dalam pentaksiran. Kita ujian lisan ni merupakan pentaksiran di dalam KBD lah untuk subjek untuk mada Usuluddin, Syariah dan juga Lam, Lughah Arabiah lah, Bahasa Arab. Yang mana kita tengok tarikh tu semua sama lah. Sebab perjalanan pentaksiran ujian lisan untuk tiga-tiga subjek ni akan berlaku serentak lah. Iaitu pada mak turun tu maksudnya soalan-soalan akan dibekalkan pada dalam masa 8 hingga 10 itulah akan dimak turunkan soalan ataupun model-model untuk
lisan. Begitu kat pelaksanaan. Nampak tak pelaksanaan? Pelaksanaan dia 15 hingga 26. Kalau Ustaz kata kita buka sekolah 31, berarti kita ada 15 hari lah untuk persiapan untuk LAM. Sebab perjalanan LAM ni dia, saya ambil caringkan, dia ada dua. Sebelum ni dua keadaan. Yang pertama 2019 dia berlaku dalam serentak. Perjalanan dia serentak, dilakukan Usuluddin, Syariah, LAM. Serentak macam mana? Berarti kita masuk tu, calon masuk, dia akan taksir ataupun dia akan melalui ujian lisan tu. Mula-mula dia ambil 10 minit Usuluddin. Habis Usuluddin, dia sambung dengan Syariah 10 minit. Lepas tu dia sambung pula dengan LAM 10 minit. Berarti seorang tu setengah jam. Berarti kamu akan hadapi dalam setengah jam tu 3 subjek. Itu 2019. Tetapi pada 2020 ada penambahbaikan setelah mana kita kaji balik tentang pelaksanaan 3 subjek sekaligus, menyebabkan mungkin pelajar tak ada nak ulang kaji ataupun dia celau. Dia mengapa dia kena tengok Usuluddin, tengok Syariah, dia tengok LAM. Dia kena ingat semua-semua tu. Kalau abang hafal semua, berarti dia akan himpun dalam masa setengah jam tu, dia akan luah apa yang dia hafal tu untuk masa ujian tersebut. Tetapi pada 2020 kita apa pemaksa ataupun inilah PPM melihatkan benda tu ketika dibincangkan dan kita buat perubahan. Lepas buat perubahan pada 2020 kita ikut subjek. Sebab itulah kita tengok tarikh tu pelaksanaannya 15 hingga 26. Nampaknya hari kan. Ini bergantung kepada pelaksanaan kita lah. Macam tahun lepas kita laksanakan sampai pukul 2 petang. Dan kalau ikut pelaksanaan yang KPM cadangkan sampai pukul 4. Ini bergantung ke sekolah. Pukul 4 mungkin calon banyak lah. Kita ni insyaAllah calon kita 75. Nanti Ustaz Abad Jadah dia tengok macam mana. Kita boleh habis. Kalau kita boleh habis dalam masa 15 hingga 26. Tu, kalau boleh habis awal pun tak nak masalah. Tapi tak lebih daripada 26 bulan November. InsyaAllah untuk perjalanan pada 2020 tu dilaksanakan contoh kita ada 2 hari Usuluddin. Okey, habis 75 calon. Masuk hari yang ketiga tu bab Syariah. Okey, 75 calon. Berarti LAM ni hari yang terakhir. Kalau ikut kok dia pun dia duduk yang last sekali kan. Dia hari yang terakhir, berarti kalau kita buat 2 hari, berarti hari yang kelima dan keenam baru lurah. Baru LAM. Berarti pelaksanaan dia tu ikut subjek. Kalau contoh kita kata 3 hari melibatkan satu subjek 3 hari, kita buat 3 hari lah. Tapi tak lebih daripada 26 bulan. Nanti saat kita susun lah jadual tu macam mana. Sama ada kita buat sampai kedua atau pelajar sikit kah. Tetapi kalau ikut pentaksirah ni, dia seorang tu dalam 10 minit. Kalau 10 minit, kalau Usuluddin dengan Syariah, saya yakin insyaAllah boleh. Sebab dia, madah dia banyak hafal. Banyak hafal, kalau siapa ingat, siapa apa elok, insyaAllah dia sah. Mungkin tak sampai 10 minit. Tetapi untuk LAM ni, dia jadi random. Pengalaman sebelum-sebelum ni memang dia jadi ni. Tambah-tambah apabila sampai tentang bahagian ketiga, bahagian hiwar. Hiwar ni kadang-kadang kita nak keluh. Pentaksir boleh bantu dari segi clue lah, bukan jalan ni. Tapi ada tempat yang boleh bantu, ada tempat yang tak boleh bantu. Nanti tak terang lagi lah. Menyebabkan kadang-kadang tu jadi panjang. Bukannya 10, kadang-kadang layak 15 minit. Apabila 15 minit menyebabkan masa tu lari lah. Tapi tak apalah, dia berbubuh. LAM tu hari apa pun subjek yang last sekali. Okay lah, itu untuk tarikh-tarikh betul lah. Mungkin paksa betul insyaAllah lah, bulan 2 kot, 2022. Okay, tengok sekali lalu maklumat tentang ujian lisan. Kamu tengok sekali lalu, kamu baca sendiri tu. Yang pertama, ujian lisan ni wajib diduduki. Sebab macam tahun lepas, sampai kebetulan ada calon yang ambil paksa kat hospital lah. Tapi tak apalah, benda tu akan disenter lah untuk
pemais ataupun untuk apa ni apa pengawas pengawas paksa tak akan settle benda tu ya? Sebab terlepas ada seorang kita calon kita yang paksa di hospital lah. Yang kedua setiap calon ni dia set. Jadi kita tengok untuk soalan dia lah. Dia ada tiga soalan lah. Bahagian satu, bahagian alif, bahagian ba dan juga bahagian jim. Bahagian alif berbentuk petikan, bahagian ba berbentuk soalan kefahaman dan juga masa erok sikit. Jadi kita tengok lah. Dan bahagian jim tu berbentuk hiwar. Ya? Masa yang diberi dah 10 minit. Ya? Okey. Terus. Markah penuh dia 60 markah. Ya? Kalau lam dengan syariah dengan usul dia 50. Ya? 50 markah. Tetapi lam ni 60 markah. 60 per 100 lah. Ha? 60%. 60 markah lah. Ha? Okey, kita ingat dari segi penskoran kriteria yang dibagi. Tadi dia abang ada tiga bahagian kan? Okey, tengok bahagian yang pertama, dia bagi 20 markah. Ini ustaz ambil yang cemerlang dan dia ada cemerlang, sederhana. Tapi sebabkan slide ini nak ringkas, ustaz ambil cemerlang dan juga yang minimal. Kamu tengok dari segi cemerlang, nak dapat 25 macam mana? Ha? Dari segi bacaan teks. Tengok Lela ni, sekejap siapa yang nak kena simulasi ni. Siapa nak kena simulasi lagi, ambil perhatian. Ha? Memenuhi semua kriteria berikut dengan sebenarnya. Okay, yang pertama, bacaan keseluruhan teks sangat lancar dan sangat jelas. Ha, sebab itulah. Ha? Bacaan tu jelas, lancar. Dia lancar, jelas ni dia tak semestinya laju. Ha? Ha, dengan silap faham. Kadang-kadang kita terpaksa nak berjalan laju. Sebab apa nak pergi lancar? Ha, dah. Ha? Dia lancar ni dalam keadaan kita baca sederhana. Tak nak usah slow tak apa. Tapi baris pun kita perhatikan. Sebutan berjelas. Nah? Ni dia dapat cemerlang ni. 21 hingga 25 markah. Lepas tu keseluruhan sebutan sangat fasih mengikut makhraj huruf yang betul. Nanti dia akan kurang-kurang sendirilah markah yang baik. Sederhana. Intonasi bacaan. Ni intonasi. Nah? Lepas tu bacaan itu kita baca dalam keadaan berhenti dia punya break dia tu, berhenti dia, wakaf dia tu, dia kena pada tempat lah. Yang berhenti tang fee berhenti kat tu lah, tak boleh. Contohlah kan. Sebab tu lah kita ada train di dalam apa baca petikan tu, qiraah al-qita'ah tadi, sebelum-sebelum ni dalam keadaan macam mana kita nak baca lah. Nada suara jelas dan menarik memelihara binaan kalimah dari segi sarfi, binaan kalimah lah, sebutan kalimah huruf tu lah. Mematuhi keseluruhan tata bahasa dengan betul. Okey, di sini tata bahasa dia ambil kira lah. Tata bahasa tu nahu lah. Nah. Dengan betul. Ya, kat sini seasa dia potong lima kesalahan. Tapi selalunya pentaksir akan tengok di segi bab macam holistik lah. Tengok sekali lalu je. Untuk petikan. Nah. Untuk petikan ni. Tetapi kalau nak untuk nota dia punya apa pentaksir dia akan tengok lima kesalahan potong satu markah. Lima kesalahan potong satu markah di segi tata bahasa lah. Lagi dia kita tengok dia punya skor-skor itu dia ada lah. Okey. Sabo terus. Okey, saya ambil minima. Berarti kalau kamu tak boleh baca macam mana pun kamu akan dapat lima markah. Tapi takkan kamu nak lima markah kan? Untuk Syafawi ni saya haraplah kamu cuba buat yang terbaik. Dan nota yang saya bagi pun ni siapa yang ambil dalam tu ada 30 soalan Syafawi. Lagi kita sentuh sikit lah. Soalan Syafawi yang dah kita ustaz impul lah yang soalan-soalan 2019-2020. Lepas tu kita ambil lah buku tu sikit. Yang mana tajuk-tajuk dalam buku tu yang mana tu sebagai bekalan lah untuk kita terutamanya tentang hiwan lah. Ya, soalan lain. Soalan satu lagi untuk soalan kefahaman. Dia akan bagi petikan. Nah, kita baca. Lepas tu, kita kena maharah istimak pula lepas tu. Berarti kita akan dengar soalan, dia tanya apa, kita akan jawab. Apa bentuk kepada istimak lah, maharah istimak. Tu kita kena clear lah. Nah. Okey, ini dari segi yang bahagian pertama, bacaan teks ni paling sikit. Sebutan tidak fasih, intonasi bacaan tak sesuai, nada tak jelas, tidak membina kalimah, tidak mesti tetap asas tata bahasa. Okey, ini nak komen-komen dia dapat 5. Berarti kamu markah paling sikit kamu dapat 5 lah. Melainkan kamu tak cakap langsung. Tak cakap langsung tak tahu nak bagi apa-apa lah. Okey, next pindah kepada bahagian 2. Lepas lagi kita tengok
Kalau ada nota apa semua. Kalau ada nota siapa yang ambil model tu, model yang start the state tu, cuba tengok bahagian apa, bahagian last kali, bahagian apa, contoh contoh Syafawi, soalan Syafawi. Ha, kamu nampak itu lah. Nah, ha, ini dari skor kita nak nak bagi markah lah. Okey, untuk bahagian gym. Ha, ini 20 markah. 20 markah, kita tengok dari segi markah dia, kita tengok macam mana. Ini cemerlang lah. Isi, penyampaian dan nilai. Okey, ini bergantung kepada soalan daripada petikan lah. Memberi respon terhadap tajuk dengan tepat. Soalan tanya apa? Jawab. Nah, mengemukakan. Eh, apa? Sedang mesyitah. Ba. Ini soalan. Ini yang last. Okey, ba lah. Kefahaman. Kefahaman 15 markah. Ini bergantung kepada petikan. Okey, 5 markah dapat macam mana? Dia dapat skor 5 markah. Jawapan betul berserta mukadimah tanpa penambahan. Inilah kita dah latih dalam latihan yang kita buat mutalaah tu kan. Kita ambil balik mukadimah ijabah. Sebab itulah ni perlu kepada maharah istimak. Berarti kamu kena dengar elok soalan yang akan ditanya. Tetapi petikan tu ada kat kamu. Kamu boleh tengok petikan. Sambil-sambil alim petikan tak salah. Tengok tak salah. Boleh tengok petikan tu. Hanya petikan yang dibekalkan kepada kamu untuk kamu baca dan kamu tengok. Sambil-sambil dengar soalan tu, tengok jawapan dalam petikan. Fokus. Tapi jawapan ni kena ada mukadimah ijabah. Nanti kalau macam kita kata tak, kita nak minta ulang ke, lagi kita masuk dalam apa simulasi lah, macam mana kita minta ulang lagi. Okey, 3 markah jawapan betul, jawapan ada tapi tak ada mukadimah. Ataupun tak ada, kalau tak ada mukadimah ditambah. Jawapan sekian ada tambah panjang kan. Kebetulan dia tengok teks tu, dia tak ada titik, dia baca sebaris, dua baris dia baca, tak ada berhenti. Tapi dalam tu ada jawapan ada, tapi tak ada mukadimah. Ataupun ada mukadimah tapi lajak jawapan. Ha, itu dia potong. Tinggal 3 markah lah. Satu markah dia kira lah. Satu markah jawapan salah tapi ada mukadimah. Itu dia bagi lah. Markah ihsan. Dia sebut mukadimah dia bah. Tapi jawapan tak ada. Nah? Okey, tak apa. Nanti slide ni kita share lah. Nah? Okey, yang ke gym. Temu. Ini untuk bahagian gym. Sambil-sambil tu kamu tengok model kamu tu ha, bahagian Syafawi yang start top belakang sekali siapa yang dah. Nah? Itu bentuk soalan dia tu lah. Kamu tengok situ nampak lah. Nah? Ini 20 markah. Ini interaksi. Ini hiwar maftuh. Nah? Ini hiwar maftuh. Nah? Yang mana dia akan bagi satu tajuk untuk kita bincangkan. Nah? Tajuk internet ke, tajuk, ikutlah tajuk muasarah, tajuk semasa yang. Tetapi tajuk tu insyaAllah lah tak lari daripada dalam buku lah, sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Nah? Okey, apabila kita memberi respon terhadap tajuk dengan tepat dan betul, okey, soalan tanya, kita bagi respon dulu. Nah? Ini nak cemerlang ni, markah skor yang cemerlang. Nah? Dia ada cemerlang, baik, sederhana, minima. Ada 4 ni, tapi sakat, saya ambil cemerlang dan minima. Nah? Sebab tidak banyak slide, lain dia kurang-kurang tu lah. Seterusnya kita setelah kita respon tentang tajuk, mungkin soalan ni dalam haiwan ni dia akan tanya. Mada tafaham an, mada tafaan an, contoh apa? Kita kata tajuk apa? Umairah. Okay. Internet kan? Mada tafaham an teknologi al-hadis. Contoh kan. Nanti kita bagi respon sikit. Lepas tu mungkin dalam soalan tu dia tanya tentang teknologi kan. Berarti kita kemukakan 3 idea berserta huraian. Idea ni kalau kita tengok dalam yang Ustaz bekal kan, dalam contoh-contoh soalan Syafawi, poin-poin tu hak tu dia punya poin lah. Sebab untuk kembangkan kamu kena olah sendiri. Ustaz tak ubah lah, tu panjang-panjang. Okey, dalam yang tak tajuk biru wal walidain contoh, at-talib al-misali contoh kan. Dalam tu ada. Dia punya poin-poin dia tu. Berarti daripada situ kerja kamu pula untuk kamu kembangkan setiap setiap isi tu kepada
Kembalilah kalau seolah-olah kalau kita cakap pun kita ada 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 point. Kalau kita boleh kaitkan dengan hadis, ayat Quran, dengan dalil-dalil itu lagi bagus. Nah, mana yang kita boleh kait. Tapi asal-asal setiap tajuk tu boleh kita kait dengan Quran dan hadis ataupun dalil-dalil daripada kata-kata hikmah banyaklah untuk kita masukkan di dalam idea ataupun idea yang kita bagi ya. Nak tiga lah. Sebab apa dia ada bahagian lain lagi lah. Tiga tu dia dapat dah 12 markah lah. Satu. Dan seterusnya penguasaan kuasa kata luar tahap keyakinan yang sangat baik. Okey, di sini tahap keyakinan ni Ustaz nak harap juga aku dan kamu. Sekejap kita tengok kawan kita macam mana lah. Simulasi lagi. Yakin tak? Nah, dia nak yakin ni apabila kita buat persediaan. Nah, apabila kita buat persediaan yang baik, persediaan yang mantap, persediaan yang awal, insyaAllah kita akan ada keyakinan. Tetapi keyakinan akan hilang apabila kita apa tergopoh-gopoh ataupun penyediaan persediaan kita tu last-last minute. Nah, kita tengok tajuk ni contoh kan. Dia untuk makluman kamu, untuk Syafawi ni dia selalu macam terlepas dia bagi 10 tajuk. Ya. Nah, satu soalan model satu dia bagi 5 tajuk. Model kedua dia bagi 5 tajuk. 10 tajuk lah. Kita akan bincangkan tentang 10 tajuk tersebut. Nah, 10 tajuk tu ustaz pun tak tahu lagi. Nah, nantilah. Dekat-dekat Pak Isa ni mungkin kita akan dapat lah. Nah. Tapi insyaAllah lah daripada 30 tajuk tu kalaulah kamu rajin tengok rajin kembangkan dia punya isi-isi dia yang Syafawi, contoh Syafawi yang saya bekalkan tu dalam model, insyaAllah kita boleh lah. Nah, persediaan awal insyaAllah daripada bersedia, kita bersedia dengan persediaan awal insyaAllah keyakinan tu akan datang. Nah, intonasi. Intonasi pun kena ada nada suara yang jelas. Jadi terdapat elemen nilai terpuji. Nah, ini contoh yang nak dapat cemerlang. Okay, next. Contoh yang minima pula. Macam mana? Minima dapat. Ini command lah. Paling command ni. Kamu akan dapat 4 markah. Tak tanya. Dia tak beri respon. Tanya kan? Tak mampu idea satu pun tak boleh. Kan? Bahagian ni guru boleh boleh bantulah. Nah? Guru boleh bantu. Tapi bantu jangan cara ni lah. Bagi yang kata. Kelu-kelu bagi orang kita ni. Tapi tak bagi semua lah. Penguasaan kuasa kata lemah. Tahap keyakinan lemah. Nah? So, kan. Nah. Dengan kita tak yakin. Kita cakap kita kita bagi edit pandangan tu kita tak yakin dengan apa yang kita bagi kan. Terutama sebab dia melibatkan nak kena cakap dalam bahasa Arab ni. Nah, sebab tu kamu kena prepare awal. Nah? Okay. Terus. Ini tahap yang sikit lah. Okay ni borang. Markah individu. Okey, kamu akan tengok. Kamu akan tengok borang ni. Ha, ni kamu tak dapat lah. Borang ni kepada guru lah. Ataupun pentaksir yang akan dapat borang ni. Kamu tengok tadi, kita bincang tadi lah. Bahagian bacaan, dia ada 25 markah. Dia nilai di segi fasahah, kelancaran, intonasi 5, tata bahasa 5 lah. Lepas tu kefahaman, soalan 1, 5. Kefahaman semua 5-5. Ada 3 soalan yang kefahaman ni. Satu markah 5. Satu soalan 5 markah. Dan begitu juga bagi interaksi, hiwar, isi 12. Sebab apa 12 yang saya beritahu tadi lah. Isi, sekurang-kurangnya kamu bagi 3 isi. Lebih tak apa. Nah, 3 isi itu kamu akan dapat 9. 9 markah, berarti 3 markah untuk mencukupkan 12 tu di segi yang orang kata muqaddimah. Sebab di dalam interaksi ni kalau soalan tu ditanya seboleh-bolehnya kamu mula mula ni lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jangan start tanya-tanya tak lagi terus. Mula macam kita buat mukadimah bagi ni. Mukadimah tadi kita tengok dalam skor dia kan. 3 isi 9, 3 lagi nak ambil ke mana? 3 lagi di segi mukadimah. Okay. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mula sikit ringkas. Lepas tu kita respon sikit tentang apa soalan yang ditanya. Nah. Okey, lepas tu dia akan apa pentasik akan tanya ma fawaid internet. Daripada fawaid internet, daripada situ baru kamu hurai 3 isi, bagi 3 isi dan juga huraian. Nah. Nilai, nilai ni dia nilai di segi adab lah. Di dalam penyampaian kamu,
dan juga nilai dari segi ketika kamu dah hadir ataupun ketika kamu main lah untuk hadir untuk ujian lisan ni lah. Dalam keadaan tengok kekemasan kamu, penampilan kamu lah. Dari segi adab lah. Main-main duduk tu kan, tarik kursi duduk. Pun tak sir, tak kata apa pun kan. Dia memang tarik duduk, beri salam pun tak kan. Sekali. Dia tak beri salam, pun tak sir beri salam dengan dia kan. Dia duduk, duduk senyap ya. Lelah dia, Assalamualaikum. Dia mau jawab. Tu dari segi nilai tu, fail lah. Berarti kamu kena beri salam kepada pentaksir. Ya, lepas tu minta duduk boleh tak? Tu dari segi nilai lah. Ya. Itu dikira juga 4 markah. Nah, jumlah keseluruhannya semua 60 markah. Okey, terus. Okey. Ada soalan tak daripada sini? Ini kali tak nak masuk terus ni. Tak nak masuk terus. Tak apa ni, kita boleh share lah. Ni, nah. Tak ada kenikah lah sebab terligam masa. Nah. Ada 30 minit lagi. 30 minit, seorang 10 minit. Tak tahu pun nak lajak lagi. Okay, insyaAllah untuk simulasi ni. Zul ada Zul? Sedih ada? Ustazah Wardah ada kot? Wan ada, Wan Ahmad. Wan Syahnawan. Syah... Syahnawan. Zul Fahmi ada tak Zul? Tak cakap ni. Wan ada. Zul ada Zul? Wan Datur? Zul. Zul ada. Ya, ada tu Ustaz ada. Zul ada. Aduh. Ada. Okay. Dah lah. Zul. Astagfirullahaladzim, budak ni. Zul Fahmi. Kasihan awal tu nak mula. Cuba-cuba tengok Zul lah, dia dah lah budak ni. Takut dia punya line dia, dia selalu jadi gitu. Zul. Farid. Farid, gerak Zul mana ni? Dia ada ni. Zul, Fahmi. Ada chance tak? Dia mana? Saya tak tahu, Syak. Dia ada ni. Kau ada takut dia tinggal. Orang buat penerangan tak dengar. Betul tinggal minum kopi ke. Ada tak? Cuba. Dekat mana dah ni? Okey, sebelum tu ada tak? Sebelum kita tunggu, sama-sama kita tunggu, ada tak soalan yang kamu nak tanya? Faiz. Lokman. Rosli dah Rosli ni. Ada tak soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada Ana. Alhamdulillah. Okey, dia tengok simulasi macam mana dia tengok kan? Nanti insyaAllah kita akan hadapi lah. Sebab buka sekolah 15 hari kamu akan terus dengan Syaf Lisan ni lah. Sebab saya rasa tarikh ni dia tak ubah lah. Nah? Tarikh ni mungkin tetap bukan lah. Sebab tarikh ni lama dah keluar. Tak, telefon Zul tak? Aduh.
Kau nak mula dengan amanah lah. Boleh Ustaz. Boleh. Ah boleh Ustaz, boleh. Telefon pun tak angkat ni. Okay. Kita dah tanggungjawab ni. Okay, Ustazah. Masyidah tekan yang apa? Tekan yang kedua. Ustazah, Wan. Wan Ahmad, okay? Wan Ahmad? Dah. Okay. Okay, satu sekali, Ustazah. Dua kali. Okay. Ini Ustazah Masyidah akan handle untuk pentaksiran. Dan sekali Ustazah Huda untuk bagi markah. Boleh tak? Kita bagilah, dia tengok macam mana. Lagi ada markah belakang tu, kita akan tengok apa dah dapat apa-apa. Bergantung kepada taklimat tadi lah. Yang tadi saya bagi cemerlang dengan minima kan. Kalau sebaliknya tu, sederhana baik tu, kurang benda tu lah. Okay, Ustazah Masyidah dengan Ustazah Masyidah boleh handle kat sana. Boleh mula ni. Lepas tu Ustazah Huda standby. Kita buah maka main-main. Bolehlah. Kita try tengok. Okay. Baik, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qismul Alif. Alaika antasrof. Al-Qita'ah. Awalan qira'ah samita. Hawalai daqiqataini. Ba'da zalik. Alaika antasrof. Bi qira'atin jahriyatin. Okay, ikra' qira'ah samita awalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'tana al-islamu bil-walidaini inayatan khasatan wa ja'ala haqqahuma ba'da al-imani billahi subhanahu wa ta'ala fal-walidani huma أساس نشأة الأبناء وسبب وجودهم وقد قرن الله تعالى طاعته بطاعة الوالدين والإحسان إليهما حيث قال في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم يعتبر ذكر الله سبحانه وتعالى لطاعة الوالدين بعد ذكر طاعته دلالة واضحة على أهمية برهما واحترامهما من الواجبات التي يجب أن يؤديها الأبناء في معاملاتهم مع آبائهم هي الإحسان إلى الوالدين وبرهما وعدم رفع الصوت بهضرتهما حيث أمر الله سبحانه وتعالى الأبناء عموما في آيات كثيرة ببر الوالدين ووجوب طاعتهما والإحسان إليهما وشكرهما فإن بر الوالدين يقتضي إطاعتهما بالمعروف وفق تأمر به الشريعة فإذا أمر الوالد ولده بأمر معين وجب عليه المبادرة فورا إلى ذلك من غير انتظار أو تردد
min ahammi huquqil walidaini ala awladihima addu'ai lahuma fi kulli waqtin khilala hayatihima aw ba'da wafatihima kama akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an mimma anna mimma yalhaqu al-mar'u fi qabrihi min 'amalihi du'a'a waladihi as-salihi. Baik, syukran jazilan. Baik, dan takdir ila ismu bab al-isti'ab. Istanya' jayidan soal ini. Ani al-qita'ah. Ibahas al-ijabah min al-qita'ah. Soal al-awwal. Kaifa ya'tana al-islamu bil-walidaini? Kaifa ya'tana al-islamu bil-walidaini? اعتنى الإسلام بالوالدين عناية خاصة وجعل حقهما بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب أحسنت الحمد لله إجابتك صحيحة. السؤال الثاني ما أهم حقوق الوالدين على الأولاد ما أهم حقوق الوالدين على الأولاد من أهم حقوق الوالدين على أولادهما الدعاء لهما في كل وقت. طيب من أهم السؤال الثالث عن الإعراب انظر إلى الكلمة عناية أعرف كلمة عناية المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب أحسنت. والآن ننتقل إلى قسم الجيم المناقشة العامة. طيب ناقش عن مشكلات الشباب في هذا اليوم أسبابه وطرق علاجه. ناقش عن مشكلات الشباب في هذا اليوم أسبابه وطرق علاجه. مقدمة أولاً مقدمة وبعد ذلك عليك أن تشرح أو المناقشة عن المشكلة الشباب في هذا اليوم. مشكلات الشباب في هذا اليوم هو بسبب وجوب الإنترنت والمواقع الممنوعة. نجمع الشباب في المقاهي والنسق على الطرقات. التهاون في أداء الصلاة أو الابتعاد عن مجالس العلم والدين. الاهتمام بأوقات الصلاة أو الحضور إلى مجالس العلم
al-ilmi salatul jama'ati fil masjid. Baik, Wan. Patutnya kena menakwasah Wan buat ayat. Mula-mula perkenalkan diri kan. Lepas tu bagi mukadimah sikit, lepas tu bawa terang. Lepas tu khatimah. Dia macam karangan lah juga kan. Ya, macam fakrah khasirah. Pak Aida. Mula sikit. Haa, macam fakrah khasirah tu. Ke Ustaz tengok orang lain bila. Dia pindah ke arah. Haa, tengok contoh ni. Okay, nampak syukran. When dia munakosyah ambah tu tak mendapati sangat. Yang awal-awal tu okay, dah memberi tengok contoh lah kan. Okay. Tazah Wahab Datun. Okay. Zil tak respon ni. Tadi ada dah Zul kan? Nak patah balik lah Ustaz. Tak tanya. Saya tak tanya. Boleh tak? Yang lain ni tak tanya. Ya Ustaz. Boleh? Boleh. Ya Tuan. Bundok patah balik. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahaluka ya Zul Fahmi? الحمد لله أنا بخير. ماذا تشرع في هذا الصباح؟ أوكي. أبغى أتابع. أوكي. إن شاء الله. ما عندنا سؤال هذا. Tadi Jajah, tadi Zul dengar tak talim adik? Dengar sikit-sikit lah. Dengar sikit. Dia tak dapat ke sana? Line kau ke sana? Tak clear. Tapi faham kan lah? Yes. Untuk perjalanan apa, simulasi ni siapa we dah kembat. Seperti mana tadi dah ke apa, Wan dah mula dah tadi skip. Dan insyaAllah untuk nanti kamu tengok lah contoh yang Ustaz bagi dalam modul apa? Modul tu belakang tu dah lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Entah. Tak nak mula pun tahu kat mana ni. Okay. Awalan. Entah takra hadhi al-qit'ah sirriyah. Hawali daqiqah. Atau daqiqatain. قراءة صامتة فهمت؟ اوكي فهمت. اولا لازم على كل الطلاب ان تقرأوا القطعة المقترحة حوالي دقيقتين بسريتين او قراءة صامتة قبل ان تقرأ جهرية. Sebab kamu akan diberi masa adalah 1 minit ataupun 2 minit. Petikkan ni kamu akan dapat masa tu ya. Kamu tak akan dapat sebelum tu. Sebab tu dah diberi masa 1 minit ataupun 2 minit. Bergantung kepada pentaksir lah. Pentaksir akan tengok. Selainnya 2 minit, tengok lah. Baca sekali lalu. Tengok barang-barang yang penting. Okay, nanti mungkin kadang-kadang masa tu dia cukup 2 minit dia tanya terus. Ataupun 1 minit setengah. Ataupun bagian maksa tu dia tanya case dia ala anta musta'id, kalau dia musta'id okay, dia akan mula. Ini bergantung kepada maksa lah, bergantung kepada pentaksir. Dia banyak ni lah, banyak cara.
apa Ustaz cakap sambil-sambil lah. Sambil-sambil Ustaz ni, Ustaz selit lah. Kira Ustaz terang terus ni. Nah? Lagi kita tak gustan balik lah. Sebab masa pun aku menghampir ke 10 lah. Ke 10-10 insyaAllah kita cuba habis kan. Sambil-sambil tu, Ustazah pun nanti terang boleh lah. Sambil-sambil tu nak terang sebelum nah? Diselingan. Okay Zul, kalau antam mustahid. Aywah. Iqra. Qira'atan jahriyatan. Hadhihi al-qit'ah. Iqra' hadhihi al-qit'ah qira'atan jahriyatan. Bi sawtin 'alin. Kar-rajul. Kash-shabab. من أشد الأمراض الاجتماعية مرض الرشوة الخطير. فإذا فشت الرشوة في الأمة واستمر الناس في تعاطيها فاعلم أن قيم الإنسان قد زالت مع زوال نظامها. الرشوة هي بذل المال للتوصل به إلى باطل وهو حرام بكل أشكالها وأساليبها، سواء كانت على صورة هدية أم مأدبة طعام أم كانت نقدا صريحا. ومن أقبح الأساليب للحصول على الرشوة تعطيل معاملات الناس والتأجيل في إنجازها إلى أن يتم أخذ الرشوة، وحصول خيانة الأمانات التي يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هكذا تضيع الأمانات بسبب الرشوة، وتتحول الأعمال الشريفة لأعمال السرقة رشوة المسؤولين في الإدارة الحكومية من قبل رجال الأعمال كرشوة المشرفين على الأعمال من أجل التقصير بالعمل. فالمرتشي يخون الأمانة التي عاهد بها، أمنع الحق عن صاحبه. فالرشي كذلك فإنه يساعد المرتشي على أكل أموال الناس بالباطل. فمن أجل هذا كان الرشي والمرتشي العونين على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على الرشي والمرتشي. Okay. Alhamdulillah. Yeah. Dia boleh, jangan kalut lah Zainal. Jangan kalut. Boleh, boleh telur. Lah. Ada tadi saya tengok tempat-tempat yang mati yang terlajak sikit pada terlajak break. Dia tak ada break lah. Ya. Terlajak. Sebab tu kita tengok elok-elok lah. Kita bacaan tu tak Ustaz kata tadi lah. Tak semestinya lancar tu dia laju. Lambat tak apa. Tapi berhenti tu, intonasi tu kena bagi elok. Nah? Tadi ada satu dua tempat yang terlajak. Terlajak break. Nah? Macam tadi fi ta'atiha fa'lam. Berhenti kat situ. Fi ta'atiha tu bahagian yang kedua tu. Lepas tu fa'lam. Anna qiyamal insani. Okay. Adalah. Nah? Okay. InsyaAllah nantaqil ila soal al-isti'ab min hadhihi al-qit'ah. Istami' jayidan soal al-awwal. Ma hiya ar-rashwa? Ma hiya ar-rashwatu? Ar-rashwatu ya بذل المال للتوصل به إلى باطل وهو حرام بكل أشكالها وأساليبها. أوكي أحسنت. أوكي ننتقل إلى السؤال الثاني. أذكر مثالا أذكر مثالا من أعمال الرشوة. Uzkur misalan wahidan. Uzkur misalan wahidan min amal ar-rushwah. Okey, satu lagi. Kalau kamu nak minta ulang soalan, kamu nak tanya apa? Nak cakap apa kau Ustaz?
Azal, contohlah kamu kamu apa jelah kamu nak tanya soalan tu, nak tanya suruh Ustaz ulang. Kamu nak tanya apa Ustaz? Marot tasanya. Ah, sekali lagi. Kuat-kuat kawan-kawan nak dengar noh. Marot tasanya. Ah, ya Ustaz. Karir marot tasanya. Mungkin panjang pendek banyak. Nak ulang tak? Okey. Uzkur misalan min a'mali ar-rashwah. Baik, minta soalan. A'mali ar-rashwah. من أعمال الرشوة هي رشوة المسؤولين في الإدارة الحكومية من قبل رجال الأعمال. أيوة أحسنت. أوكي السؤال الأخير من هذا القسم، أعرب كلمة نقدا. Okey, untuk makluman semua-semua pelajar, di dalam petikan kamu akan dapat, nanti kamu akan nampak kadang-kadang dia tempat yang dia nak bagi error tu dia bold, dia gelap kan dalam petikan. Ah, ada kalanya petikan tu dia garis siap-siap di bawah, dia garis, kita faham tu, itu mesti ada sama ada nak tanya error ke apa mufradat ke, tapi dia garis ataupun dia bold perkataan tersebut. Nah, itu membaca semua lah. Kalau kamu baca sambil, sebab apa? Sambil-sambil kita baca tu pun, kalau tanya mufradat pun kita boleh nampak dah ada cerita apa kan. Sebab tu kita kita tengok lah. Ha, di sini dia dia bold, dia tak garis. Nah, ada sebahagian petikan tu dia garis kat bawah. Jumpa tak? Naqdan. Arif kalimah naqdan. Bitamamin. Naqdan. Khabar kana mansub. علامة نسبه الفتحة الظاهرة في آخره. الحمد لله نه فتحة ظاهرة على آخره ataupun في آخره. Okay, satu lagi nah untuk i'rab ni, kalau kamu kena habis nah sebab nak dapat tadi cemerlang 5 markah, kamu kena sebut kalau nampak fathah zahirah fi akhirih ataupun ala akhirih, boleh sebut nah. Kalau nak i'rab itu kena sebutlah zahir nah. Atau marfu' bi dhammah az-zahirah fi akhirih ya. Okey, belakang tu kamu sebut habis. Nah. Takut kata yang Ustaz dapat taklimat tu depa nak kena nak bagi 5 markah, saya bagi 5 markah penuh ni. Sebab apa dia nak beza dengan orang yang dapat 4 markah. Okey, kan dapat 4 markah, dia akan sebut fathah zahirah. Kawan ni sebut fathah zahirah fi akhirih. Takkan kita bagi markah sama kan? Mesti bagi markah beza. Okay, beza dia, okay, hak ni dia, dia sebut fathah zahirah fi akhirih, okay, kita bagi 5. Yang sebut fathah zahirah depan tiga kat situ tu je, kita bagi 4. Nampak tak? Dari segi permarkahan dia, kamu kena habiskan dia punya alamat je lah. Nah? Dhammah az-zahirah fi akhirih ataupun jenis-jenis tu lah. Satu lagi mauqi', mauqi' i'rab. Tu kena tepat lah. Tadi macam Zul kata khabarkan lah. Okay, betul tu. Khabarkan lah. Mauqi' i'rab tu kena tepat lah. Ni nak dapat cemerlang lah. Dapat 5 markah lah. Okay, alhamdulillah. Okay, nantaqil ila as-su'al qismu ila su'ali qismi jim. Al-munaqashah al-ammah. هل أنت مستعد يا زل؟ نعم مستعد. Okay. اسمع جيدا السؤال. كل طالب يجب أن يشترك في الأنشطة اللاصفية في المدرسة. كل طالب يجب أن يشترك في الأنشطة اللاصفية في المدرسة. تحدث. السؤال تحدث عن الأنشطة اللاصفية في مدرسة مدرستك. تحدث عن الأنشطة اللاصفية في مدرستك. هل تسأل؟ أوكي تحدث. ما الأنشطة الموجود في مدرستك الآن؟
كما عرفنا هم المدرسة الأنشطة النصفية في كل أسبوع، فيجب على الطلاب أن يشتركوها. قد تقوم الأنشطة النصفية في داخل المدرسة وخارجها. ما هي الأنشطة الموجودة في مدرستك؟ الأنشطة النصفية في مدرستي. من الأنشطة النصفية في مدرستي. من الأنشطة. من الأنشطة النصفية في مدرستي هي جمعية اللغة العربية. بعدين نوادي كرة القدم. الآخر فرقة الهلال الأحمر. أيوة، ما هي الأنشطة التي تشارك فيها في المدرسة؟ ما هي الأنشطة؟ ما هي الجمعية؟ ما هي الجمعية التي تشارك في مدرستك؟ الجمعية التي كليه؟ أشارك ها الجمعية في في اللغة شاركوا العربية في الجمعية في أشارك في الجمعية الجمعية أو النوادي نادي يقولها جمعية بقوله نادي نادي جمع النوادي جمعية جمعيات كلا نسبه ساتو جمعية سبوت نما كلا نادي نوادي سبوت نادي نادي itu kelab. Nah, jamiah itu persatuan, nadi itu ke kelab. Nah, kamu masuk kelab apa? Kelab kesatuan kah? Ha? شارك في جمعية اللغة العربية في مدرستي. Ewa. Mata tuqamu al-anshita jamiah al-lugha al-arabiyah. تقام الأنشطة جميع اللغة العربية في مساء يوم الأربعاء في غالبا. مساء في يوم الأربعاء. الأربعاء أوكي، وأخيرا بنتوقنا نحن. أوكي. أخيرا أبا ataupun penutup di sini nak buat dorongan, boleh nak dorongan ajak kawan-kawan ke untuk kita bersama dalam persatuan di sekolah ataupun abang kita biar abang baikkan ya. kita nak abang kita nak kata apa. Okey, kita bersama dalam persatuan yang menyebabkan kita terkait dengan apa Al-Aqlus Salih fi Jisim Salih dengan sebab kita beriadah ni mendapatkan apa tubuh badan yang sihat. Nah, boleh lah abang menutup itu. Terus. Macam mana? Okey, Baikkan untuk ya. menutup sahabat-sahabat anak-anak semua, untuk menutup ni bergantung kepada hiwar. Nah, bergantung kepada hiwar yang kamu dapat petikkan ataupun hiwar yang diajukan kepada kamu lah. Ini atas kreatif. Sebab itulah kita kena kreatif. Sebab contoh lah. Dia tajuk yang kita dapat tu tak menentu lah. Tapi apabila kita dapat tajuk tu, kita boleh kreatif, kita nak intro macam mana, lepas tu kita nak tutup macam mana. Tutup kalau elok kita tak, di segi sini bagi tasjid lah, bagi semangat. Kalau macam kalau nawadi musyarakah fi al-jamiah ataupun fi nawadi di sini kita elok beri semangat lah. Semangat kepada kawan-kawan untuk menyertai persatuan di sekolah yang diadakan di sekolah lah. Macam itulah. Nah, kena nak tutup macam mana? Boleh tak tu? Try. Kalau kebaikan ya boleh. Boleh. Tapi ada kaitan dengan soalan tadi, apa perbincangan tadi lah. Dia tak kisah lah.
Sebab kita nak intro, nak landing, nak nak baris dua cukup lah. Ha, macam mana? Ni bukan 10 minit lah. Ha, ni, ni tak apa kita belajar ni. Ha, ni simulasi. Kalau betul memang dah stop ni. Tak apa ni. Ha, lain lah. Lain pun sama. Nanti sahabat-sahabat lain, anak-anak yang lain pun nanti. Mungkin kamu tak kenal. Nanti pun kamu kenal macam ni lah. Ha. Ni kira kata rendang panjang ni. Ha, kalau betul ni dia tanya straight lah. Ha. Okay sekali Zul. Menutup macam lah. Akhiran. Ha. Min hasil anshitatil Allah Sofia. Ya. Kuat-kuat sikit. Ha, sorak je lah. Sorak bagi terang lah. Tak apalah. يا من وقت الفراغ وزيادة علمي والمعرفة والحفاظ على صحة الجسم تشكيل الانضباط وتشكيل الانضباط الطلابي ولذلك هي tadi dalam penerangan tadi kita bincang bahagian 3 gym tu dia bagi tiga idea ya. Sebab apa dia boleh bagi banyak. Masalahnya kita nak jaga masa. Ha? Kita nak jaga masa. Itu dah. Jangan ambil masa kawan. Tanya 10 minit kita lajak 15. Kawan ni 15. Sebab tu habis masa kawan. Sebab tu dia kata kalau soalan tu kita sebut bagi tiga isi. Tiga point. Intro sikit bagi tiga isi. Bersama dengan apa huraian sikit. Lepas tu penutup. Nampak tak? Okey, asal-asal boleh dah. Nah, untuk terima kasih kepada syukuran ada masyarakatika fi hadha al-barnamij. Insya-Allah nantaqil ila dawr sadis ila al-fasl 5 adil, 5 arif. Okey, saya mesti okay. Wallahu a'lam. Kau dah tanya ada buat ada tu. Okay, baik. Wadatun. Ya, Ustazah. Betul. Ya. Kaifuki. Alhamdulillah. Baik. Nantaqi ila qismi alif. Tayyib, iqra'i hadhihi al-qit'ah qira'ah samitah hawalay daqiqatayn. Kholasti? Kholasna. Kholastu. Tayyib, iqra'i hadhihi al-qit'ah qira'ah jahriyah. Al-mu'allimu huwa al-insanu al-'alim allazi yu'allimu an-nasu wa yad'uhum ila al-khairil wal-salahi wa yahdihim ila ma'rifatillahi wa ta'atihi. Qala Allahu ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فاحترام معلم دليل لو على حسن التربية ومكارم الأخلاق. وإذا أرادت أمة أن تتطرق إلى مكانة الأعلي فأول ما ينبغي عليها أن تعلي من شأن العلم والعلماء ومعلم الناس الخير كما ينبغي إذا لا ما يجب لهم من احترام والتأدب من أمور التي يجب أن يراعيها الطالب تجاه معلميه هي حسن التعامل معهم وتوقيرهم وتقديرهم فهم بمن نزلت الوالدين وكذلك الحرص على استفادة منها أثناء التعلم فهم يملكون أمورا كثيرة لا نملكها والديهم كنوز العلم التي نتمنى بها ونحن كطالب العلم يجب علينا الحرص على الاقتداء بهم في أعمال الصالحات والحسنات ونتهلي بالأخلاق الكريمة ولا ننسى أن ندعوهم في كل أوقات التي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يلحق المرء في قبره من عمله دعاء ولده الصالح والتلميذ بمنزلة الوالد الصالح. طيب ثم نلتقي إلى قسم الباء. استمعي جيدا ودتون. السؤال الأول من هو المعلم؟ من هو المعلم؟ المعلم هو الإنسان العالم الذي يعلم الناس ويدعوهم إلى خير والصالح ويهديهم إلى معرفة الله وطاعته. طيب أحسنتي. السؤال الثاني ما الأمور التي يجب أن يراعيها الطالب تجاه معلميه؟ ما الأمور التي يجب أن يراعيها الطالب تجاه معلميه؟ من الأمور التي يجب أن يراعيها الطالب تجاه معلميه هي حسن التعامل معهم
taqdirahum wa taqdirahum. Ayyib, sanji. As-su'al al-akhir min qismi ba. A'rib kalimah al-mu'allimu. A'rib kalimah al-mu'allimu. Mubtada marfu' wa alamatur raf'ahi at-tammah az-zahirah fi akhirih. Ayyib, ahsanti. Thumma antaqi ila qismi jim. Su'al lil munaqasha al-ammah. Tayyib. Takallami amma nastafidu min suratil Fatiha. Takallami amma nastafidu min suratil Fatiha. Nastafidu min suratil Fatiha. Innaha Fatihatul Qur'ana wa hiya ummul kitab. Min suratil Fatiha hiya kalamus sadiqul amin wa nazala ala sayyidil mursalin bi anna ayatiha tajma'u ma'na jami'a ayatil Qur'an al karim fiha man fiha mada fiha madahu wa sana'u wa iqraru wa du'a'u ilallah syafa'u min kulli da'in wa annaha ruqiyatu li shifa'i min amradu wal ilalu ilali min amradi wal ilali. Malasti. Kolas ti. Ah? Kolas ti? Baik. Wadatun, kam al-ayah li surat al-Fatiha? Hal fahimti? Fahimna sab'ah ayat. Tayyib, sab'ah ayat. Tayyib, alhamdulillah. So tengok boleh jawab semua lah no. Tengok buku ke apa? Apa semalam saya tak apa. Oh, tajuk tu kelancang lah no. Apa dah 29 tajuk kan kamu dapat. Okey, satu permulaan yang baik lah. Nak start now? Okey. Nak kena hurai ke? Nak kena buat huraian sikit ke mana ni? Tak apa nak. Kalau dah nak sebut, mana yang nak tambah apa, beritahu lah. Untuk umum lah untuk semua. Oh. Dapat tak mana-mana untuk, ha, contoh untuk yang lain-lain sekali lah. Macam apa dekat bahagian ni lah, bahagian teks tu memanglah baris tu lintang pukang lah juga kan. Tapi tengok yang ketaranya. Okay, perhatian jugalah untuk anak-anak yang lain. Sepatutnya kita sebut al-umur lah, bukan amur lah. Wadatun? Teguran ni bukan untuk Wadatun seorang lah, untuk semua anak-anak SPM. Minal umur, bukan kita sebut amur. Ha, yang tu memang ketara lah, patutnya kita tak sebut amur lah kan. Okey, satu lagi. Min. Satu lagi, bimanzilati tu. Bimanzilati tu, tadi pun ada ni jugalah kan, ada kesilapan kat situ. Maksudnya sepatutnya perkataan yang biasa-biasa ni kita tak boleh salah lah kan. Ya. Okey, satu lagi apa? Kita tadi tulis sampai tak jumpa kat dah. Hasan tadi. Min, dia Hasan. Dia sebut Hasan apa tadi? Bagian tiga. Dia Hasan apa dia sebut kat dah? Haa. Husnu.
yang tu lah. Husnu minal umur ya husnu ta'amul lo. Ada tengok ni ada. Betul satu lagi. Kesalahan ni lah bila teks ni baca kalimah tu tadi pada tu mungkin tak perasan aku baca kalut-kalut kan. As-salah tu pada tu sebut memang lain poin tadi mungkin sebut kataan lain so-so kau so-so tersilap dengar kan. Maksudnya ada bila baca. Dia baca Al-Lazi. Ya. no. Dia nampak dia nampak dua kot dalam tu. Maksudnya mungkin baca dalam ni kot kan. Bila teks di depan mata mungkin lain lah kan. Tapi apapun tahniahlah untuk Wadatun sebab berani juga mencuba walaupun Ustazah duk cari dalam kelas 5 hari ni pakat tolak lah ada yang nak pergi vaksin. Dia pun nak pergi vaksin tapi dia terima juga. Tahniahlah untuk Wadatun dan juga anak-anak yang lain lah. Okey baik wallahu a'lam balik kepada Ustaz Talib dan juga Ustazah Masyidah ah. Bagi Ustazah bagi hadiah. Mungkin kita tahu dia. Ustaz nak tambah sikit Ustaz. Ya ya tambah. Saza selalu je pesan kalau kamu tak ada idea, kamu cuba cari jawapan dalam kertas soalan. Sama juga dengan Syafawi ni. Saza baru nampak kamu akan diberikan petikan. Cuba kamu olah ayat dekat petikan tu. Contoh kat sini, al-muallimu huwa insanul alim kan. Kamu dapat tajuk hiwar surah Al-Fatihah. Kamu tukang lah Al-Fatihah. Tapi kat sini ada mukadimah kan. Hiya Fatihatul Qur'ani. Lepas tu dekat tengah tu pun ada juga penanda wacana yang kamu boleh guna kan. Lepas tu penutup, wala nansa anna apa. Kamu tukang lah kepada tajuk hiwar tu. Gunakan apa je yang ada dekat kamu kan. Saya rasa boleh lah. Cumanya kamu kena polish skill olah ayat lah. Itu memang penting lah kan. Lagi satu kena faham lah juga. Janganlah baca tak faham kan. Dia boleh jadi ayat ajaib jugalah daripada petikan yang kamu dapat tu. Okay. Cuba latih diri. Yang ni pun macam contoh karangan pendek jugalah kan. Okay. Okay, alhamdulillah kita berada di penghujung untuk program hari ini. Dan saya dah pergi bermarkah tak? Kan nak kena kena? Nak sebut markah tak Ustaz? Slide belakang tu ada tapi tak tulis kan lah. Nak type ke? Kena keluar dulu apa? Tak boleh, dia kena keluar dulu kot. Kau boleh tag nanti? Boleh tapi kena keluar. Ubah baik bagi depan. Okay, anda hantar lah tu. Ustazah Masyidah dengan Ustazah Huda. Atau tengok mana yang paling tinggi kita pun. Pemarkah. Tengok dalam grup. Dalam grup. Ustazah Zul, Anna dan Zul dengan Wardantun. Wan ni saja Masyidah dengan Kak Uda kan. Zul, Anna dengan Masyidah. Okay, sambil-sambil Ustazah bermarkah tu satu lagi saya nak peringat itulah sebab model tu saya sedia awal untuk
kesediaan kamu lah. Nah, sebelum 2 minggu lagi nak buka sekolah, kamu boleh dah tengok sekali lalu ataupun kamu boleh apa dah tajuk-tajuk yang kamu kamu boleh tengok lah tajuk yang penting lah. Terutamanya tentang hiwar. Nah. Dan untuk hiwar yang 30 tajuk tu, kalau Ustaz rasa kalau lah kamu boleh hazam semua atau tajuk-tajuk tersebut, ini juga dapat membantu kamu di dalam kamu nak buat apa? Buat insya' nah? Sebagian tajuk macam At-Talib Al-Misali kan, ada juga dalam insya' yang nak tajuk Talib Misali. Berarti apabila kamu hafal ni untuk membantu kamu di dalam hiwar, dalam lisan syafawi, cara tak langsung dia juga membantu kamu untuk kamu buat karangan, buat insya' buat karangan di dalam bahagian jim tu kan. Kalau nak tajuk tersebut lah. Tajuk Isra' Mi'raj pada kan, Birrul Walidain pada, banyak isi-isi tu. Kamu cuma nak kembangkan isi tersebut kepada bagi banyak lah, kalau karangan nak 150 perkataan kan. Kamu datangkan dengan dalil-dalil, Quran, hadis. Ini cara kamu nak ni lah. Dan yang penting kamu kena rajin lah. Penting dia kunci dari situ lah. Kalau ustaz bagi banyak mana apa selori pun kamu tak buka, kamu tak ulang, tengok. Lepas tu tengok makna tak faham, tak cari makna, tak usaha cari makna. Usaha tu banyak cara lah, sama ada buka kamus. Pasal malas sangat nak buka kamus, tanya kawan. Kawan pun tak tahu, tanya ustaz, tanya ustazah. Benda tu banyak boleh cara lah. Cuma nak dengan tak nak yang untuk kita, kita nak puluh, nak boleh. Bekalan tu dah Ustaz bagi banyak dah. Tu Ustaz 30 tajuk tu insyaAllah kot. Dan isi-isi pun kadang kita boleh, apabila kita ada maklumat banyak, kita tak terikat lah dengan tu, kita contoh lah mungkin tajuk lain, kita boleh ambil juga dengan isi-isi tersebut, poin-poin tersebut di dalam syafawi itu untuk kita gunakan daripada tempat yang lain. Kamu lazim lah. Sehari dua hari. Kemang-kemang dua hari tu baca. Jangan tinggal lepas tiga hari tak baca. Letaklah satu masa sebelum tidur kau ambil satu kereta. Kamu macam mana kalau kamu hafal yang apa? Dia punya syafi'i lah. Mulakhas tu. Saya rasa sebelum tidur pun boleh. Boleh. Untuk kamu ingat satu. Nah? Satu ataupun dua boleh tajuk tu yang mudah tu lah. Cara panduan lah. Jadikan dia sebagai ni lah. Dan untuk latihan modul tu, modul tu tak apalah, modul tu sebab tak bincang, sebab yang Ustaz Yusri beritahu, Ustazah ni, Masyidah dengan Ustaz Huda, modul tu benarnya dia pun cadang untuk buat masa PDPR tu. Itu tak apalah, kita boleh bincang lain lah. Sebab apa dia untuk masa PDPR, sebab ada yang atau 50% tak boleh main kan? 50% yang ada, 50% tak hadir. Berarti seolah-olah kita dapat nak selaras sekalah untuk PDPR tu. Terutamanya modul lah, selain daripada hak kita ajak-ajak lah. Tapi untuk tugasan tu, kita gunakan modul tu untuk dia buat latihan. Alhamdulillah tu, dapat elok tu semua. Kalau kamu boleh macam ni, alhamdulillah nak. Kawan-kawan kamu jawab tadi tiga-tiga orang, alhamdulillah nak. Yang lain pun tak salah nak. Dan kita dah cuba dah. Okay, sikit lagi. Tak apa, sabar. Hadiah kamu tuntut kat Ustazah Huda. Ustazah Masyidah, tak apa. Kamu pergi nombor telefon. Lagi dia hantar dia. Tuntut kat Ustazah Huda. Ustazah Masyidah. Ustaz, okey lah kot. Okey, jumlah. Apa-apa. Ya Allah tu, semua tinggi tu. Okey, persediaan. Sebab tu Ustaz kata persediaan. Persediaan kalau kamu buat awal, apa kena cara, insyaAllah. Kamu tak akan buat
Tak rasa berat lah. Dan alhamdulillah untuk lisan ni, macam saya kata tadi lah, kalau dia ikut macam tahun 2019 memang kamu letih sikit sebab kamu nak gabung tiga subjek. Tapi kalau dia ikut untuk macam 2020, insyaAllah kot tahun ni sama kot. Ha? Berarti kamu rasa relax sikit lah sebab dia ikut by subjek. Ha? Dua hari subjek usul, dua hari subjek syariah, dua hari subjek dalam. InsyaAllah untuk lisan ni akan dimulakan dengan subjek usuluddin. Ha? Dan juga syariah. Usuluddin syariah satu kali saya nak pesan, kamu hafal elok lah. Macam tahun lepas ada kawan kamu menangis. Ha? Tak tahu lah tanya. Azah. Syitah pada kan. Bukan apa masalahnya, kadang-kadang guru tu nak bantu. Tapi masalah dia tak hafal. Dia kata dia hafal. Dia bohong kan. Guru boleh tahu kamu hafal betul-betul ke ataupun kamu hafal ataupun kamu tak hafal langsung ke. Ha? Kadang-kadang bantu. Bantu dalam keadaan. Kalau orang hafal ni bantu sikit pun dia boleh pergi. Kalau yang tak hafal ni kita sebut dua tiga kali pun dia tak boleh. Sebab apa? Hak tu bukan dia hafal, dia tak hafal. Ha? Okey dah Ustaz. Okey, alhamdulillah. Yang dah pergi markah tinggi, wah. Ha, Kak Uda. Apa dia? Saya pergi markah tinggi, wah. Mana? Tu. Okey tu. Apa-apa. Okeylah. Ha, okeylah. Alhamdulillah. Nah. 50 ke atas tu, alhamdulillah. Ha. Ha, ni takut masuk. Masuk. Nak keluar lah. Ya Allah. Tak apa, better late than never. Okay, untuk Ana tak ada apa kot. Sama cerita. Kot nak slide. Untuk hadiah ni, kamu tuntut tiga-tiga orang ni. Ya? Sebabkan kamu bagi semangat, kamu bagi keyakinan kepada kamu sendiri untuk kamu calon sebagai calon simulasi pada hari ini. Hadiah, insyaAllah Ustazah Masyidah akan bagilah kepada kamu lah. Bagi nombor telefon dia, insyaAllah. Zul bagi nombor telefon ke Ustazah. Yang gue dah top up dah. Kalau bil, kena bayar bil. Bayar bil. Abang dah kemana bagi. Terima kasih kepada anak-anak yang menyertai ini lah untuk simulasi pada pagi ini. Dan seterusnya Ustazah, ada lagi yang minta? Tak ada apa dah Ustaz. Tak ada apa dah Ustaz. Kalau tak boleh, tak apalah. Pilih tu, tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Cuma nak tayang tu, kalau boleh bersemangat sikit lah. Oh, dia ada link kan ni, Ustaz? Tak, tak ada, tak ada. Link tu tak hidup. Oh. Link mati. Link bohong mana. Okay, habis. Okay, untuk Ustaz, sekadar ni lah untuk perjumpaan kita pada hari ini. Dan Ustaz harap kamu ambil manfaat lah daripada perjumpaan taklimat. Nanti Ustaz tak pergi dah ni, tak tak? Taklimat ni sekali ni lah. Tak tahu mungkin lepas ni Usuluddin dengan Lam Syariah tak pasti. Dia dah maklum atau dah buat ataupun tidak. Untuk Lam, kiraan ni pakai jadilah. Sebab lepas ni buka sekolah, 2 minggu kamu akan paksa terus. Ha? Apa-apa pun masalah ataupun pertanyaan boleh PM ataupun tanya Ustaz Ustazah yang ni lah tentang ni lah. Dan model-model persediaan apa untuk yang Syafawi untuk kamu ulang kaji dah dibekalkan kepada kamu lah. Siapa yang tak ambil, kamu putus stik. Buat sendiri, print sendiri lah. Yang tak ada, yang ni cuba PM ataupun maklum pada guru masing-masing. Kalau saya tak boleh ambil, beritahu. Nanti guru akan hantar. Guru hantar kepada orang yang beritahu kan? Nah? Sebab sebagian kadang-kadang tu dia senyap kan? Nah? Senyap tu jenis tak erti. Tak erti bahasa. Nah? Dia tak ni, dia kena usaha lah. Nah? Guru akan hantar kepada mereka yang maklum. Tak maklum, kamu boleh ambil model kat
agak. Bab Ustaz bab memang cukup-cukup menggambar lah, 75. Kalau nak pray sendiri pun, disebabkan kekangan tak boleh main kan, nak beritahu kepada guru. Okey, wallahu alam. Tak ada slide lah. Lepas slide tu nanti kita buat dalam grup lah. Slide. Tak apa-apa. Okey, terima kasih. Nak tengok lah. Nak tayang ni bah. Okey, luar lah tu. Tak apa, buat dalam grup. Ada dalam grup lah. Saya cuba tengok. Okey, wallahu alam. Saya minta maaf datang kekurangan. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul as. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustazah, dua-dua orang, Ustazah Huda sama Syintah atas sama-sama untuk membantu lah. Ustaz dan Ustazah berusaha lah untuk kamu dapat yang terbaik lah pada tahun ini, dan harap kamu juga lah sama-sama usaha untuk membantu dari kamu sendiri lah. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa sabaru bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.